berapa kalau gue lebih? 500. Ah, mahal ya pulaan. Kurang lah, Riki. Gak apa-apa, tidak apa-apa. Kurang lah, Pak. Ah, boleh lah, kurang 400. Ambil 2 lima. Iya, pilih yang bisa, Rai. Assalamualaikum. Eh, anakku balik. Pak, balik panggilan. Kok masih? Di mana? Mau balik lama? Iya, Cik. Aduh, Rai. Iya. Mari kita balik, Cik. Ayolah. Bek, kami balik dulu ya. Iya. Anak, cepat ya. Ayo, Bek. Iya, Mas. Iya. Ya. Apa kena itu, Jang? Dalam ya, cuman lo. Eh, budak kini. Silah, kata, silah. Anak, kata. Iya, iya. Simpan korang yang mana apa SMA yang apa SMA sekolah. Kalau menurut pendapat aku, elok SMA sekolah. Sebab anak betina kalau dia jauh payah. Kalau dekat siko gampang ngawasinya. Ay, jadilah tamat SMP itu. Betina tu tak perlu soalnya tertinggi. Tertinggi balik ke dapur juga. Ah, itulah salah kau itu. Jangan kau sambungkan yang zaman dulu. Kini kau zaman modern. Ino tu bukan nak tahu dapur baik. Perlu juga pendidikan tinggi. Hai, payah mat bang eh. Kalau tak nyamuk, nak jadi kenapa budak tu? Paham laku, itu kan lo kosan aku. Pat! Oh, Pat! Iya, Mak! Aduh lah, Mak. Kak, kalau macam itu, elok kok ke rumah mak tua kau tuh. Bang Leman kau tuh kan ada risiko. Kau tengok mak tua kau tuh. Sibuk terus. Baik, kau kesana membantu aku petik gawe. Kalian nak ya, kalau ada paten Bang Leman kau tuh, kau lah nyucinya. Ay. Pergi lah. Mak tuh juga lah, Mak. Ay, kau bengak niat. Gila deh, nak kepen dengan mak terus. Kalau nyeren daksu, jangan dipaksa. Nak dipaksa, nak idak tu urusan aku. Pan, berdandan lah dulu. Itu memang. Eh, dasar bengak nelau dah tu. Sum. Apa? Nampaknya boyo-yo ni an kau. Mana kena aku lah, daripada orang lain ngambil eh. Jadi, maksud kau tu nyodoh sifat kau dengan Leman? Iya, elok lawak sama awak. Jadi harta tu dah jatuh ke tangan lain. Masya Allah, Sum. Tak ada zamannya lagi kawin tu majum tu. Lagi pula sifat kau lagi budak. Lu kanggo nyebelaki. Ha, kau memang tak bisa jadi balik masalah nak. Asal aku dewek ngurusnya. Lantaklah kau sumeh. Sama kiri dengan kebunnya. Aku mak Zuhra itu dia aku. Ya. 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 Aku cerita pula bagaimana. Okey, okey. Selesai pak. Tinggal KKN susun skripsi. Kalau lah selesai kuliah aku besok. Gimana aku nak cari kerja?
Entahlah Pak, yang tengoklah besok. Tidak macam itu. Kalau menurut pendapat aku, elok cari kerja di Jambi kau lah. Iyunyalah, kakak Pak kau tuh. Kalau nyari kerja, jangan jualan. Sebab kami kau lah tua-tua. Lagi pula macam kau yang dapat diharapkan untuk membangun desa kita. Tahu kau, dengan kereta itu kau nombong lah. Kau, hantulah. Masalah hukum beres. Wah, aduh. Belum puncuk di cita ulang pun. Ibu orang buat yang dekat hukum berai. Belum itu. Oh, macam tu payuk. Kan bawa hukum, eh. Mana? Oh. Lah, ya. Oh, ya. Pucuk batang. Eh, ada apa jang kok tiko? Ada perlu kok kau datang? Baso, jang. Jawab kau. Tenang ni, bang. Bubung datang ni. Santap tak kau jang. Aidi, ajak aku bukan tu. Bubung malam, tabang melayang. Tabang ingat, tidak terdahan. Mako kami pini kau datang ada perlu menyampaikan pesan. Burung apa tadi tu? Burung malam. Burung ayang. Aduh dah pantun pakai burung. Yang pantun tu harus pakai burung ada cik ya. Jang. Sebenarnya kamu cik kau ada perlu apa? Janu, cik. Janu tu nak rumahnya Janu. Sedang? Tak usah ni bingung-bingung, Jam. Kata kan, be, kau tu nyampe ke pesan siapa? Anu, cik. Leman kaki malam nak bertandang rumah ponakan cik tu, ha? Maksudnya tu nak beraya ke rumah jurai, cik. Hah? Apa cik ku kesalah dengar, Jam? Ay, jangan lah, cik. Yunya. Kalau salah jam. Sebab kalau nak cari sesek dengan tulang, dah ada dekat kami kodak.
Mana lah kena dong, jangan sisik di bau. Jangan tulang minta itu. Aji, saya mau bola. Eh, disuruh orang nyampaikan pesan. Yuk saya sampaikan. Eh, tadi. Jangan mau cik. Bisa. Eh, kalau sekedar nak bedahin nol itu, yuk apalah salahnya. Aji, janganlah cakap tentu. Eh, yuk. Goy. Aku kok ya? Ado. Dah ado, tapi ada isi ye. Apo ci? Nanti minum lagi malam. Ah, iya lah ya. Kalau macam tu, kaget sih sampai kalau pesan kau bisa mencuri ya. Kalau macam tu, itu kami nama dia lagi. Eh, minum dulu aja kok. Ayo, ci. Ayo. Ini kami nama Lila, Cik, ya? Ah, iya, Cik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik. Yo, kasih, Jang, ya? Yo, Pak. Oh, ada pula nyuci-nyuci. Pergi, pergi. Sana. Oh, ada kabar penting. Kabar apa? Bu, Cik. Bu, Cik, ada rumah. Oh, halnya, Cik. Eh, kau dengar aku cakap Cikku. Iya, ada apa? Kali malam, Sulaiman nak datang ke Cikku. Bang Leman. Eh, ada runding apa pula kamu berdua kok? Cak, makasih, Yonian. Ada apa juga itu? Anu... Hai, katakanlah, Cik. Boleh, anu, Kak. Leman. Sangkut apa pun orang Leman tu. Adalah, Kak. Iyo, aduh, tu aduh apa. Anu, Kak. Nyok pagi malam nak tandang Siko. Kau pikir-pikir, Nian, lima. Kau tahu aja Leman tu. Di mana dusun lah, aduh ini. Hah, kira jam pula dengan kau. Kan sama, kau lima. Mak, imak. Orang cakap tak benar-benar nyuruh gelak pula. Mak, mak. Bukannya Wak Jileman tu. Mak kau galak salah sangkau, Cik. Iyo. Tak tu siapa? Oh. Kenyok, Kak. Yang kau maksud kau, Sulaiman nak kaji gaya tu, ha? Oh, awak sangkau tu, bahalul tu. Jadi, Leman anak kaji gaya tu, yo. Iyo, Kak. Bila pula, aku tak tu berada jauh. Petang dulu, lah. Salah lama tahap. Aida, kak nak kasih kau nang lah. Aida, yo lima. Bak kata orang, hidup kita kau bak ayam. Apa ida? Kekeh pagi, habis pagi. Kekeh petang, habis petang. Kenapa pula cakap macam tu, kak? Tapi tidak halelah. Ini cuma nak bertandang baik, kasih kau kau. Kau kau macam dah ngerti baik, lima. Tengok keadaan kita kau. Mujur dia orang berentak di atas nanado. Malang dia awak berentak di atas nanida. Sedih idaknya tekan air kalau dingin kita kok nak ada juga. Aku tak malu kita dengan Kak Haji Gaya tu tadi. Eh kak, iba kata seloko tu, kecil upi, kecil pula serudang. Kalau sekedar untuk tu, lado kak. Wah, ah, kalau macam tu kita kau serah di kau lalu mah. Dan
Jujun mano? Ada apa? Ada kabar buruk. Kabar buruk. Hei, apa hal? Lah dipotong kanti. Pak, cuman, biar kita gawe kau tuh. Ada apa? Mak, aku mau sentuh kepala dia lagi. Anu Jun, lah tadi dulu kanti. Apa maksud kau tuh marah? Kaget malam, Suleman atau rumah juga Jun. Selontok iko namanya ngaji kendong. Macam mana saat urusan kau nih? Hah? Tenang Jun. Hoi ma, soal Zuraida tuh tidak bakal lepas dari tokir mudo gitu kok. Aku si Hasan berani bertanggung jawab. Tapi tidak pakai tapi-tapian. Itu saranku sama Hortan. Macam mana lah? Berok. Kok nanti gua?